Baik, pelajar 2K. Hari ini kita akan bincang fungsi yang ada X kuasa 2. Fungsi yang ada X kuasa 2. Baik. Baik, ya? Kriteria pembelajaran. Maksudnya dia hasil kamu lah. Hasil kamu belajar hari ini. Apa yang kamu sepatutnya kamu boleh dapat? Baik. Sepatutnya kamu boleh, pertama, kamu boleh membina jadual nilai fungsi. Dalam kotak tu jadual tu kamu boleh isi, ganti, dan juga kamu boleh melukis graf kuadratik. Kuadratik ni adalah kamu tengok sini. Kemarin x kuasa 1, graf dia kita panggil graf garis linear ataupun garis lurus. Hari ini x kuasa 2, ini ada x kuasa 2, ya. Kita panggil graf kuadratik. Ataupun bentuk dia kita panggil bentuk parabola, bentuk ini. Bentuk lengkung ke bawah ataupun lengkung ke atas ni. Jadi bentuk kita panggil bentuk parabola ataupun apa kita panggil graf kuadratik. Kuadratik. Baik. Satgi kita sambung lagi, ya. Satgi saya nak kita selesaikan ni. Kita bina jadual ni, saya nak bagi jadual nilai, nanti kamu isi dulu. Okey.